Pasukan pertahanan Israel atau IDF hingga kini masih memburu pasukan Hamas di terowongan-terowongan Gaza. Namun hal itu justru menjadi petaka tentara IDF karena terjebak di terowongan tersebut. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pun meledakkan terowongan tersebut tempat terjebaknya Zionis. Dikutip dari Anadolu Agency, serangan itu dilakukan oleh Al-Qassam pada Minggu 7 Januari 2024. Mereka mengaku telah membunuh dan melukai sejumlah besar tentara Israel di zona perang di bagian tengah jalur Gaza yang diblokade. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan bahwa dua tank Merkava Israel dan sebuah bulldozer menjadi sasaran roket Yasin-105 di distrik Buric. Sejumlah besar tentara Israel tewas dan terluka dalam serangan itu. Mereka juga meledakkan dua terowongan yang berisi 7 tentara Israel yang terjebak. Militan Palestina itu juga mengatakan pihaknya membombardir pertemuan tentara Israel di daerah Al-Mahata di Khan Yunis dengan mortir. Diketahui markas Hamas disebut-sebut berada di terowongan yang terdapat di bawah kota Gaza. Sejak perang darat, Israel mencari tempat persembunyian Hamas tersebut. Namun hingga kini markas itu tak kunjung ditemukan, tetapi justru banyak tentara Israel yang justru tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.